kubul waton minal iman. Jadi pesantren dan negara itu sebuah paduan yang baik ya. Keislaman dan keindonesiaan itu sudah kita padukan dalam perjuangan panjang selama sekian puluh tahun. Dan kita ingin tetap berharap bahwa Islam dan Indonesia itu berpadu. Menurut saya pribadi, faktor utama dari persatuan Indonesia adalah kerjasama antara pemerintah dengan umat Islam. Umat Islam yang tentunya yang jelas sudah memberikan sumbangsih kepada negara dan juga memberikan dukungan kepada falsafah negara. Umat Islam yang tidak ingin membuat pertentangan antara Islam dan Indonesia, tidak ingin membuat negara Islam dan lain-lain.